dia ada kekurangan macam sidul gitu ni. Rabu warna. Tapi kau tahu apa pekerjaan dia pilih, Dol? Apa? Dia jadi jurufoto. Tak maunya. Kau mula-mula dia nak tengok color tu. Benda penting tu pun. Jadi mula-mula bila aku cakap, mesti kau macam meragui kebolehan dia kan. Kejap lagi kau akan terkejut bila aku tunjuk kau gambar-gambar yang dia ambil. Tapi jomlah kita borak-borak dengan Tuan M punya badan. Siapa namanya? Azwan namanya. Assalamualaikum Azwan, selamat pagi. Selamat pagi. Azwan, betul ke Syuk cakap ni? Awak ni biar betul ni, rabu warna boleh ambil gambar pula, cerita macam mana? Betul, saya mengaji juru gambar dah lebih kurang dah 3 tahun dah saya buat benda ni. 3 tahun dah? Awak pergi ambil kursus ambil gambar ke macam mana? Tak ada, saya belajar sendiri. Sebenarnya saya minat ambil gambar ni dari sekolah lagi. Okay. Saya tak langsung macam macam involve dengan kelab fotografi sekolah dulu yang ambil buku tahunan tu. Okay. So dari situ macam tengok kawan macam dia pegang-pegang kamera kan. So macam saya develop minat kat situ. So saya involve kan di sekali, saya tak langsung. And then like dari sekolah tu macam start dari situ lah. Macam, and then like my dad pun macam encourage untuk beli kamera tu semua. Tapi time tu memang basic je lah. Saya belajar memang basic je. Saya belajar sendiri je dengan kawan-kawan. Tapi Azwan, tak jadi masalah ke kalau yelah awak dah berwarna? Color memainkan peranan penting dalam setiap gambar yang kita ambil. Kan? Betul. Macam mana tu? Betul. Bagi saya lah, macam kalau butuh warna tu macam mula-mula tu saya tak nampak sangat masalah tu sebab sorok tengok gambar kan, sebab setengah orang kan tengok gambar kan, yang penting ni so about the angle kan. Mana, kalau orang sekarang panggil the art of seeing lah orang kata. Tapi sampai satu masa tu ada juga lah macam fun juga buat wedding kan. Fotografi bila nak edit gambar orang tu, kulit warna orang tu, larilah warna dia. Wan, itulah antara pengalaman yang pernah awak hadap sebab tangkap gambar ni. Selalu kulit normal kan, macam dalam gambar juga dengan matahari, tak orange sikit kan. Ni kulit dia jadi kelabu. Dia nampak dia cantik lah. Tapi bila tanya kawan, so betul tak ni warna kulit dia? So orang kata, wah ni dah macam dah nak ke kuning hijau dah ni. So dia dah macam jadi hak. Kulit dia jadi hijau. Nasib baik dah jadi hak. Kalau tiba-tiba jadi avatar macam mana? Avatar biru je. Okeylah Wan, terima kasih kerana sudah berkongsikan kisah inspirasi anda kepada kami. Walaupun ada kekurangan, tapi itulah kekuatan untuk dia membina kerjaya yang lebih baik kan? Sikitlah aku sentuh sikit kan? Sebab Azwan cakap sekarang ni masih PKP. Okay. Siapa-siapa nak macam ada produk makanan ke apa, hantar je ke rumah dia, dia kata. Dia shoot dekat atas meja dia je. Sebab nak shoot kat luar tak boleh. Azwan, share lah sikit kau punya IG kalau macam orang nak hantar produk ke apa. Okay, IG saya Azwan Ali. Cakap tu pun. Cakap tu pun. Dia buat AA rupanya. Patutlah pandai main bera. Duk buat monofon. Rakan zen sangat.